Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra Agus Susanto, Pondeso yang mau belajar dari YouTuber. Hari ini saya mau membuat stiker dari bahan skorlet bagi pemula atau yang masih kurang bisa menggambar. Sebelumnya saya membuat video dari gambar yang di print. Kalau hari ini saya membuat gambar di kertas buku tulis. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, bisa dilihat di kolom deskripsi. Oke, langsung saja tambah basa-basi. Alat yang kita butuhkan yaitu 2 buah skorlet, serat teman-teman. Saya hitam dan putih. 1 buah penggaris, buku tulis, gunting, cutter, pensil, penghapus, dan lem buat pelekat. Untuk langkah awal, kita siapkan dulu peralatannya, yaitu buku tulis dan pensil. Lalu kita mencari bahan untuk digambar dan kita mal atau kita cetak di kertas tersebut. Kalian kelihatan, lalu aja langsung aja gambar. Atau teman-teman bisa mendownload di HP kalian sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah di-download, langsung aja cetak atau mal di kertas tersebut. Kebetulan saya juga sudah memiliki contoh gambar yang saya download dan saya gambar di kertas tersebut, yaitu logo Autobot di film Transformer. Jika hasil gambar kurang maksimal, kalian bisa memperbaiki lagi atau memperjelas, mempertebal gambar tersebut. Selanjutnya, jika selesai, langsung aja gambar tersebut kita gunting. Setelah itu kita kasih lem atau glukol. Dan kita tempelkan gambar tersebut ke skorlet, mau terserah mau teman-teman mau hitam atau putih. Kita tempelkan di belakang, karena kalau di permukaan permukaannya akan jadi kotor. Jadi menurut saya baiknya ditempelkan di belakang saja. Jika gambar sudah menempel, lalu kita gunting gambar yang sudah menempel di skorlet putih.
tempelkan hasil potongan ke stiker yang kedua atau skolet hitam. Dan hasilnya seperti ini, yaitu kita langsung saja gunting. Tapi ingat, kasih jarak antara hitam dengan putih berapa milimeter agar tercipta garis tepi. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata atau kekurangan tentang tutorial, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, mohon diisi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.